Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan melakukan perawatan pada persemaian. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung. Di belakang saya ini merupakan persemaian terong ungu. Ini baru berusia 1 minggu dan saya lihat di sini ini ada hama orang-orang yang menggali atau merusak di persemaian. Dan juga ini merupakan tahap awal untuk mencegah rebah semai. Nah, dalam pencegahan rebah semai ini sebaiknya dilakukan sejak awal. Jadi istilahnya ini lebih baik mencegah atau menjaga daripada mengobati. Jadi pada saat persemaian membelah daun, saya biasa melakukan pencegahan. Untuk fungisida yang saya gunakan dalam mengatasi atau mencegah rebah semai ini, saya menggunakan Repikur N. Ini dari PT Bayer. Ini merupakan fungisida sistemik yang berbahan aktif propamokab hidroklorida 722 gram per liter. Jadi ini fungisida ini sangat sangat bagus untuk mengatasi rebah semai atau pitium. Nah, untuk dosis aplikasi ini, karena hanya untuk menjaga saja, ini gunakan 1 mili per liter air. Dan ini efeknya sangat bagus dalam mencegah rebah semai dan juga ke pertumbuhan. Ini membantu, entah ada zat apa yang terkandung di dalam Repikur N ini, namun untuk pertumbuhan di persemaian juga ini bagus. Jadi bisa lebih cepat 2-3 hari dari perbandingan perlakuan yang biasa. Nah, untuk selanjutnya, untuk hama orang-orang ini biasa saya gunakan yaitu Alika dengan bahan aktif Lambdacyhalothrin dan Thiamethoxam. Ini sudah andalan saya untuk mengatasi hama orang-orang. Nah, untuk dosis aplikasi khusus untuk mengatasi hama orang-orang ini 1 mili per liter air. Dan ini juga merupakan insektisida yang aman digunakan di persemaian. Jadi bagi para petani semua, jangan merasa takut nanti misalkan overdosis atau terjadi kerusakan. Ini aman. Kedua pestisida ini sangat sangat aman untuk digunakan di persemaian, walaupun ini persemaiannya masih berusia masih kecil. Nah, itulah cara saya dalam perawatan tanaman di persemaian. Semoga banyak manfaatnya bagi para petani semua dan memberikan sebuah solusi yang berguna
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.